Endi ketok pora? Wah. Makasih sayang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisna Nia. Sedikit cerita bahwa beberapa hari kemarin saya habis sakit. Dan ini pagi-pagi sebelum saya merasa badan saya benar-benar sakit, saya ke Seven pagi-pagi beli beberapa makanan. Saya pikir beli stok makanan aja kali ya sekalian, karena dari semalam feeling saya sudah nggak enak dan memang saya kurang enak badan posisi ini, tapi belum benar-benar saya rasain. Nah di sini saya masih milih-milih karena bingung juga mau beli makanan yang udah siap saji atau beli roti kayak gitu, dan kalau beli stok harus nyetok berapa hari kan juga belum ngerti lah gitu. Akhirnya saya asal-asalan memilih beberapa roti, karena beli makanan siap saji pun juga masih harus ribet, manasin lagi, harus di microwave. Jadi saya putuskan untuk beli beberapa roti saja. Dan ini saya juga lagi nyari-nyari mau beli minyak angin sekalian, karena minyak angin saya yang di rumah itu sudah habis kebetulan. Jadi ini saya lagi nyari-nyari, bingung karena nggak tahu tempatnya. Tapi alhamdulillah ini ketemu juga di sini ternyata. Tapi ini semua Taiwan punya, dan saya pernah beli satu merek ini. Dan ya sudahlah, saya akhirnya memutuskan untuk beli yang sudah pernah saya coba aja. Baiklah, sudah cukup menurut saya. Tapi pas mau menuju ke tempat kasir, tiba-tiba lihat ini teman-teman. Ini adalah tikwa atau ubi yang udah dikukus kayak gitu. Apa ya, telo muntul kalau bahasa Jawanya. Nah ini aku ngambil satu, dan perbungkus itu harganya berbeda-beda tergantung bobotnya ya teman-teman. Jadi tergantung besar kecilnya ketela itu atau ubi itu, harganya juga beda-beda. Nah sembari ngantri ini lagi matanya belum bisa berhenti teman-teman. Akhirnya ada satu lagi yang ini juga saya butuh ya, karena kebetulan tenggorokan juga kan lagi kurang enak. Jadi saya beli satu Strepsils, kebetulan juga dekat di tempat kasir, jadi sekalian beli. Nah setelah aktivitas seharian saya tadi pagi sibuk berbelanja stok makanan di 7-Eleven, karena saya sudah feeling bahwasanya kayaknya badan saya lagi kurang enak. Dan ternyata benar dong, hari itu saya tiba-tiba panas, badan saya nggak enak, tiba-tiba tenggorokan sakit, tulang-tulang semuanya sakit, pergelangan tangan, kaki, lutut, sampai kepala itu semuanya sakit teman-teman. Jadi badan itu jadi tiba-tiba panas, terus batuk, tiba-tiba pilek, meler, terus tiba-tiba sakit kepala, persendian, pertulangan, semua itu sakit. Itu secara tiba-tiba, dan batuk terus-terusan. Saya sendiri sampai heran, kok bisa ya tiba-tiba kayak gini. Akhirnya aku nelpon Tace dan drama terjadi, karena saya bilang kalau suhu badan saya sudah mencapai 39,7. Jadi menurut Tace itu udah panas. Akhirnya Tace kesini dan kita cari klinik terdekat untuk berobat. Tapi apesnya saya waktu itu pas waktu mau berangkat ke klinik, beberapa klinik itu semua tutup teman-teman. Akhirnya Tacik memutuskan untuk membelikan obat penurun panas itu di apotek terdekat, dan alhamdulillah saya cocok sama obat tersebut. Akhirnya kondisi saya membaik. Lalu malamnya, karena ya curiga juga ya, takutnya kenapa-napa, akhirnya Tacik nyuruh saya tes swab mandiri, dan ini hasilnya. Setelah rundingan lama, setelah saya juga sudah habis dari klinik periksa suntik, ini malamnya saya tidak diperbolehkan untuk satu kamar sama Simbah karena posisi saya batuk pilek waktu itu. Jadi saya disuruh karantina mandiri, saya disuruh istirahat dulu, benar-benar istirahat, nggak boleh kerja sampai sesembuhnya saya. Jadi ini belum pasti saya harus berapa lama karantina karena besok pagi masih disuruh tes swab lagi. Ini Pak Bos nganterin beberapa mangkok, piring, ada plastik sampah juga, terus sendok, ya beberapa sumpit untuk keperluan makan saya. Jadi selama saya sakit, saya tidak diperbolehkan untuk menggunakan perabotan majikan karena jujur mereka curiga saya kena COVID. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya tes swab itu masih baik-baik saja. Dan ini ada dikasih obat batuk dari Pak Bos, ada Pocari Sweat, lalu ada air kelapa juga, ada vitamin. Masya Allah, alhamdulillah, matur suwun Pak Bos. Ini di malam pertama saya karantina teman-teman ya. Jadi saya tidur sendiri, nenek juga tidur sendiri. Jadi inilah kamar untuk karantina sementara. Alhamdulillah juga di sini ada AC, jadi boleh dihidupin ya karena memang cuacanya panas banget teman-teman. Karena menurut saya tuh sudah ya bisa dibilang sudah sembuh karena sudah minum obat dari Tacik. Dan sore tadi saya sempat suntik ke klinik. Lalu ini dikasih obat segini banyak sama Pak Dokter. Selamat pagi. Nah, ini di pagi harinya karantina pertama dan alhamdulillah diguyur hujan yang sangat lebat. Ini hujan yang dinanti-nanti banyak orang, alhamdulillah turun juga. Dan lumayan ya, bikin suasana atau bikin cuacanya itu agak dingin, agak apa ya, agak semriwing gitulah ya karena hujannya ini lumayan lama juga dan deres. Alhamdulillah semoga berkah. Dan keadaan saya di pagi ini alhamdulillah sudah sedikit membaik, tapi yang bikin kaget tiba-tiba suara saya kok aneh gitu. Pagi ini suara saya tuh agak serak-serak gimana gitu, dan semalam itu memang saya batuk terpingkal-pingkal. Tapi alhamdulillah itu sudah nggak pusing, badan juga sudah nggak sakit, intinya sudah membaik. Tapi ya itu tadi yang bikin aneh. Akhirnya karena kondisi saya masih kurang baik menurut Pak Bos ya, jadi tetaplah saya di karantina, masih karantina. Dan siapa yang jaga nenek? Yang jaga nenek adalah orang Taiwan teman-teman. Tapi beliau ini hanya khusus untuk jaga nenek selama saya sakit. Dan ini yang ngasih makan saya adalah Tacik. Jadi di sela-sela kesibukan Tacik, beliau menyempatkan waktu kesini untuk kasih makan saya per setiap jam makan. Jadi siang kesini, pagi kesini, dan ini malamnya hari kedua saya karantina. Juga ini beliau yang menyiapkan makan malam saya. Masya Allah, alhamdulillah sekali, terima kasih banyak. Saya sudah diperhatikan. Dan seperti malam kemarin, tengah malam setelah Pak Bos pulang kerja, ini beliau juga bawain oleh-oleh atau makanan juga untuk saya. Dan beliau juga kasih saya vitamin, obat lambung, karena nggak tahu kenapa atau karena obat ya. lambung saya itu jadi perih. Ini dikasih roti, masker, terus ada snack, jajanan kayak gitu. Terus ini ada sumpit, lalu kasih vitamin C juga, Masya Allah. Ini adalah obat tenggorokan, ini juga permen tenggorokan, ini juga obat tenggorokan lagi, sama ini susu tojang atau susu kedelai. Dan ada beberapa air minum sama supau, teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Saya merasa dihargai dan diperhatikan di sini. Padahal makanan yang semalam aja belum saya makan. Dan ini juga dibawain obat ya, teman-teman. Ini adalah obat lambung. Ini Wakamoto juga obat lambung. Saya tuh sampai bingung mau mulai dari mana makannya. Dan ini juga ada tes swabnya, terus dikasih pisang. Endi ketok pora. Wah. Makasih sayang. Langsung arep balik. Hah? Ya wis, hati-hati. Tiba-tiba itu ada Mas TKL ke sini, teman-teman. Beliau itu sangat memaksa karena pengen tahu keadaan saya. Tapi ya alhamdulillah lama Aci ya, sudah dibawain oleh-oleh. Langsung saya buka pintu dan ternyata oleh-olehnya sudah ditaruh di depan pintu. Sama ini kentang dari Tace, belum saya ambil tadi, jatah untuk makan siang. Dan ini tadi yang naruh oleh-olehnya Mas TKL itu adalah Ai yang jaga nenek ya. Jadi beliau itu nggak bisa masuk karena saya masih sakit. Dan ini saya dibawain bakso, beberapa makanan ringan, ada roti, terus banyak banget teman-teman. Masya Allah, baik banget, alhamdulillah. Terima kasih ya Mas, semoga rezekinya lancar, berkah, pekerjaannya juga lancar, dikasih kesehatan terus sama Gusti Allah, dilancar kayak rezeki nih, pokoknya sukses lah ya, semoga, amin. Ini juga dibawain vitamin, terus ada UC1000, ada susu Bear Brand apa sih itu. Terus ada sabun juga ini, karena saya cerita beberapa hari saya belum mandi. Dan ini ada tolak angin, dibawain tolak angin. Masya Allah, alhamdulillah ya. Karena tolak angin ini kalau nggak di toko Indonesia nggak ada, teman-teman. Ada minyak angin juga, terus ada dibawain madu. Masya Allah, banyak banget. Ada air putih juga, ya Allah. Terima kasih ya Mas. Selama saya sakit di dalam kamar itu saya selalu merenung, ya Allah, nggak enak ya ternyata sakit di negara orang. Kayak kita itu harus berjuang sendiri gitu, melawan penyakit itu. Kayak hanya bisa berdoa sama Gusti Allah, minta gitu. Ayolah ya Allah, sembuh, sembuhkan saya pengen kerja lagi. Kayak nggak enak aja gitu, padahal alhamdulillah semua orang itu banyak yang perhatian gitu, teman-teman. Termasuk majikan saya juga, alhamdulillah itu. Saya sampai nggak nyangka majikan saya itu bisa beliin saya begitu banyak makanan. Karena jujur baru kali ini selama saya kerja di rumahnya nenek, baru kali ini saya sakit sampai benar-benar nggak bisa kerja. Sampai benar-benar harus istirahat. Sebenarnya saya mau kerja, tapi karena saya kondisi lagi flu, batuk, pilek. Nah, karena saya di sini jaga orang tua, takutnya itu kalau sampai nular ke mamanya atau ke nenek gitu. Jadi akhirnya saya mau nggak mau disuruh istirahat. Sampai sesembuhnya saya, sampai sesiapnya saya kerja. Dan lanjut ini di pagi harinya, saya sudah nggak ada video lagi karena saking happy-nya. Saya dengan hasil tes swab saya hari ini, alhamdulillah saya tetap negatif dan akhirnya saya bisa keluar hari ini. Tapi tiba-tiba justru malah nenek yang